Kali ini saya akan mengcompare ini HRV ya, Recross HRV dengan Altis. Oke, ini bersama Mas Ipoito. Oke, buat baterainya kita lihat masih nol ya. Oke, sekarang kita compare, kita nyalakan HRV nya seperti itu. Ini untuk HRV ya. Oke, untuk HRV buatnya 32 sampai 33. 31, 37. Dia akan naik turun terus tapi stabil di 33 watt. Oke, belum stabil. Oke, itu untuk dua cahaya sekaligus ya, satu driver dengan dua proci. Kita tutup sebelah supaya bisa lihat bedanya. Oke, sekarang kita compare sama VRZ. Dia hanya tebal di atas, memang lebih tebal di atas, dan yang ini untuk HRV lebih rata daripada VRZ, tapi bisa 11-12 cahayanya, kita bisa gunakan begini. Oke, untuk yang sebelah sini adalah VRZ ya, dan untuk sebelah sana itu HRV. Oke, inilah review untuk compare ini ya, VRZ dengan HRV. Ya, 11-12. Nah, ini seperti ini. Tapi lebih cahayanya lebih lebar dan lebih rata HRV. Sayang hanya single. Dan ini hanya lebih tebal di tengah ya, fokus di tengah. Tapi bisa lebih terang. Dan untuk wattnya, karena tadi 31, 32. Sekarang kita lihat dibebanin sama VRZ nya oke, total menjadi 57, karena si VRZ ini 25 watt ya, dia naik turun stabilnya di 25 watt. Oke, sedangkan untuk HRV ini 32, tapi 2 proci sekaligus. Oke, saya rasa ini reviewnya untuk HRV ya, memang lebih rata cahayanya, lebih rata sekali cahayanya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe.